Menyantap kurma saat waktu berbuka puasa merupakan keutamaan. Lalu apa saja kira-kira alasannya? Berikut ulasan yang telah dirangkum tim redaksi Net. Berbuka dengan kurma pada waktu berbuka puasa merupakan keutamaan utama. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dijelaskan, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan puasa kala waktu maghrib tiba dengan rutub atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutub, maka beliau berbuka dengan tamr atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Ajaran langsung Nabi Muhammad kepada umatnya ternyata bukan tanpa alasan. Pasalnya dalam penelitian kedokteran modern, gula dan air ternyata merupakan zat pertama yang diperlukan manusia setelah menahan makan dan minum saat berpuasa. Kandungan glukosa dan fruktosa dalam kurma ternyata mudah dicerna dan diserap langsung oleh tubuh. Bahkan, setelah 5 hingga 10 menit, tubuh manusia bisa langsung mengubah glukosa dan fruktosa pada kurma menjadi energi. Kurma sendiri mengandung gizi yang lengkap. Dalam setiap 100 gram kurma atau setara dengan 8 hingga 10 butirnya, mengandung kalori, protein, serat, dan air dalam jumlah yang cukup. Berbagai manfaat bisa kita dapatkan jika mengkonsumsi kurma. Di antaranya, mencegah kepikunan, menjaga kulit tetap sehat dan elastis, menjaga fungsi jantung, menjaga kolesterol dalam darah, dan mencegah konstipasi atau sulit buang air besar. Karena begitu banyak manfaatnya untuk tubuh manusia, kurma menjadi salah satu buah yang namanya disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-An'am, ayat ke-99. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahan-bahan makanan yang bergizi dan baik bagi tubuh.